Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan sejarah Business Center. Awalnya Business Center ini sebagai tempat untuk praktek mahasiswa program karya Business Management. Awalnya bernama Bintang 11 Mark. Kemudian kita kerjasama dengan Alfama. Dan dari program sekolah ini kita beri nama Business Center. Dari Business Center adalah menjadikan Business Center 11 sebagai unit usaha yang produktif, profesional, dan kompetitif. Misinya adalah menggali potensi wirausaha warga sekolah dan optimalisasi fasilitas sekolah. Keunikan dari Business Center adalah kompetensi yang dilakukan oleh peserta didik adalah real atau nyata yang berhubungan dengan dunia usaha. Bidang usaha yang ada di Business Center meliputi tujuan dari Business Center sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi yang mampu bersaing dengan dunia usaha. Kemudian kerjasama yang dilakukan oleh Business Center, pertama adalah kita menjalin kerjasama dengan Alfamart dan dengan supplier produk-produk yang lain. Kemudian juga kita menjalin kerjasama dengan pihak bank. Dana yang diperoleh awal mulanya adalah karena ini merupakan laboratorium Business Center, dana dari pihak sekolah, dan kemudian disupport dari Alfamart pada program tahun 2012. Jadi menurut saya, keuntungan adanya Business Center di SMK 11 itu, siswa itu yang memiliki produk makanan atau ingin belajar berbisnis bisa dititipkan di sini seperti alat tulis. Jadi kalau kita butuh alat tulis tidak perlu keluar, bisa kalau untuk keuntungannya sendiri, jadi kita kan bisa kalau istirahat bisa beli makanan di situ, terus produknya juga kan udah dijamin sehat, kayak gitu. Menurut saya saran untuk baca ke depannya itu semoga kita bisa lebih menambah produk siswa-siswinya yang belajar berbisnis, lalu bisa menambah produk yang lain, ataupun seperti lebih diperjelas menempel harga label makanannya mungkin di bawah produk makanannya. Kalau untuk harapan buat BC kedepannya kayak dari produknya lebih dilengkapin lagi kayak gitu, jadi banyak lebih banyak pilihannya. Demikian pemaparan kami dari Business Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.